ada satu dosa sangat besar, dosa yang begitu besar yang dianggap biasa sama orang hari ini. Apa? Membicarakan dosanya orang. Membicarakan dosa orang lain, dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Berhentilah bergunjing, berhentilah gibah. Kalau ada orang bergibah, bergunjing, pergi dari majelis itu. Kalau kita tak mampu menghentikan majelis itu, cukuplah aib-aibmu menghentikan lisanmu untuk membicarakan aib orang lain, kata Nabi. Ya, maka mulai hari ini saatnya kita bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Hari ini mulai kita melihat kebaikan semua orang, kebaikan semua orang. Sangka baik, pikir baik. Ini orang yang tertinggi derajatnya itu apa? Dia husnuzon sama Allah, dia husnuzon kepada semua orang. Sangka baik. Tiba-tiba bu, lagi di jalan ada orang ngasih kado. Bu, ini kado buat ibu. Senang hati kita dikasih kado, bawa pulang. Pas dibuka di rumah, tak tahu isi tai sapi. Apa ibu lakukan? Bapak lakukan? Caci maki orang itu, kurang ajar nih, di prank aku kurang ajar. Orang yang sangka baik kepada Allah, dia sangka baik kepada hamba Allah, dia pikir apa maksud tai sapi ini? Oh, mungkin tetanggaku tadi, temanku tadi tahu aku lagi nanam pohon, nanam bunga sayur-sayuran. Itu pupuk ini dia bawa. Dia telepon, terima kasih tai sapinya, manfaat banget. Betul bunda, orang kayak gini hidupnya untuk Allah saja. Apa yang dia terjadi dalam hidupnya, dia bayangkan Allah pasti ada maksud Allah ini. Pasti ada hikmah di balik semua kejadian ini. Enggak pernah dia husnuzan sedikit pun. Sangka baik kepada Allah, husnuzan sepanjang hidupnya. Sangka baik kepada suami, sangka baik kepada istri, sangka baik kepada anak, sangka baik kepada teman. Orang yang husnuzan nanti matinya insyaallah husnul khatimah.